Nenek, nenek. Wah, ada apa Upin? Kamu sudah mau pergi? Iya, Upin sudah mau berangkat pergi ke kota ya. Wah, hati-hati kamu. Lihat-lihat jalan. Jangan sampai kamu kenapa-napa Upin. Iya, Upin berangkat dulu ya. Nenek hati-hati di desa. Iya Upin, hati-hati kamu nak. Iya, Upin berangkat dulu guys. Hari ini teman-teman, Upin bakalan berangkat ke kota teman-teman. Wah, seperti biasa, kalian tahu sendiri. Waduh, macet guys, macet. Hari ini Upin bakalan nebeng mobil lagi guys. Kita bakalan nebeng-nebeng mobil teman-teman. Waduh, macet ini guys. Waduh, kita tinggalkan saja. Kita bakalan menunggu mobil guys, mobil pickup supaya Upin bisa nebeng. Wah, kita tunggu di jembatan sebelah sana saja. Ayo, Upin pergi ke jembatan dulu. Apakah ada mobil pickup yang lewat di sebelah guys? Upin mau nebeng dulu. Berarti Upin dari sebelah sini guys. Nah, biar kalau ada mobil yang datang Upin bisa lihat. Nah, ini ada petunjuk jalan. Wah, di depan ada apa guys? Wah, bisa muter katanya. Waduh, mobil pickup guys. Wah, tunggu paman. Upin nebeng dulu. Hop. Nah, Upin bisa naik guys. Wah, Upin duduk di belakang Pin. Siap-siap paman. Wih, hari ini guys, Upin langsung mendapatkan tebengan guys. Upin bakalan langsung jalan ke kota teman-teman. Wih, Upin mendapatkan tebengan gratis guys. Tidak pakai lama teman-teman. Langsung Upin santuy di atas mobil pickup guys. Ayo cepat, let's go. Ih, waduh, kenapa macet sekali di depan teman-teman. Waduh, ternyata ada mobil traktor yang pelan di belakang. Di depan guys. Wah, bagaimana ya supaya Upin bisa cepat langsung jalan teman-teman. Waduh, Upin ambil petasan saja ya. Kita buat mereka jalan semakin cepat guys. Aduh, cepetan dong. Wah, nah mobil traktornya sudah belok guys. Atau masih ada di depan. Wah, ternyata dia sudah belok. Hampir Upin lempar petasan teman-teman. Wah, untung Upin bisa sabar ya. Ayo paman gasken. Upin santuy di belakang saja. Wih, paman ini mengantarkan mobil yang sangat mulus guys. Dia membawa mobil yang sangat hebat. Wah, tidak ada lecet di mobilnya guys. Berarti paman ini jago bawa mobil ya teman-teman. Waduh, lewat desa-desa yang sangat indah guys. Paman belok kanan dong paman. Upin mau pergi ke luar kota. Wah, kamu mau pergi ke luar kota Upin? Wah, bagaimana ya paman? Ya udah, paman langsung pergi saja ke luar kota. Antarkan kamu juga. Wah, terima kasih guys. Upin ingin diantarkan sama paman. Wih, wadidaw, pagi-pagi yang cerah Upin sudah hoki guys. Waduh, ada mobil yang saling serempet guys. Waduh. Wah, ada apa itu? Mobilnya masuk di atas jembatan, naik dia dah. Wah, kenapa ini guys macet seperti ini? Jalan dong, jalan. Waduh. Kenapa mereka ini guys? Wah, paman hati-hati dong. Wah, tunggu sebentar. Upin buka jalan kalau tidak mau jalan si pamannya. Wah, Upin kira si pamannya tidak mau jalan. Waduh, pelan-pelan paman. Wah, tenang saja Pin. Paman paling jago ini, sudah paling jago. Waduh, pamannya hebat sekali bawa mobil. Waduh, wah, Upin terlempar guys. Wah, kurang ajar. Awas si motor itu guys. Wah, si motor itu langsung, wah, menabrak Upin. Kaget guys. Wah, kaget. Waduh, awas si mobil itu, motor itu ya. Kita mau jalan tiba-tiba disenggol sama motor guys. Upin kaget, sumpah guys. Wah, Upin kaget. Wah, untung Upin masih muda guys, jadi jantungnya masih kuat. Ayo, kita sudah mau sampai di luar kota teman-teman. Waduh, mobil forklift sangat cepat guys. Wow, mobil forklift itu seperti mobil balap teman-teman. Upin tidak tahu kalau mobil forklift bisa sekencang itu. Wah, mobil-mobilan desa teman-teman juga jalan semakin kencang. Kenapa mobil paman pelan sekali? Wah, paman tidak bawa mobil pelan. Paman bawa mobil santuy. Karena mobil paman sudah rusak Pin. Waduh, maaf paman gara-gara Upin tadi. Paman antarkan Upin sampai mobil paman rusak. Wah, tidak apa-apa Pin, kamu kan anak yang baik. Iya dong. Wah, nanti paman antarkan kamu sampai di stasiun kalau kamu mau. Wah, tidak apa-apa. Upin cari dekat saja di mana. Nanti Upin lanjutkan naik, wah, Grab atau taksi online, guys. Wah, begitu ya. Wah, tapi tenang saja, paman pasti antarkan kamu sampai di pusat kota. Wow, Upin mau diantarkan sampai pusat kota, teman-teman. Wih, Upin senang sekali ya.
Waduh, 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 di depan dan di belakang tidak ada mobil, guys. Paman memang suka membawa mobil santuy. Wah, paman dilewatin, paman. Wah, biarkan saja. Paman kan ingin jalan dengan mobil santuy. Wih, paman ini hebat sekali, guys. Dia kalau bawa mobil santai banget, guys. Seperti lagi ngecil di pantai. Waduh, waduh, waduh. Asik sekali naik mobil santuy seperti ini. Upin sepertinya pengen rebahan, guys, tidur di sini. Upin pengen tidur saja, soalnya pamannya lambat sekali bawa mobil. Waduh, ini kalau Upin yang bawa, guys, Upin sudahlah balarikan mobilnya 100 km/jam, teman-teman. Wah, kita jalan di tol pun pamannya pelan sekali, guys. Waduh, kita melihat orang-orang yang ada di belakang dulu. Apakah mereka sedang santuy di belakang, guys, atau lagi balap-balapan? Wah, sebentar lagi Upin bakalan sampai, teman-teman. Waduh, waduh, waduh. Wah, paman baik sekali. Kenapa paman baik sekali pada Upin? Wah, karena kamu juga baik, sangat rajin membantu nenek di desa. Wah, iya, Upin suka sekali membantu nenek. Soalnya nenek, wah, sudah menolong Upin dari kecil. Ha, membesarkan Upin juga. Wah, iya, iya, sebentar lagi kamu bakalan sampai, Upin. Iya, Upin nanti turun di depan saja, paman. Kalau bisa belok kanan sih. Ha. Wah, tidak bisa, paman bakalan lurus. Tapi kalau kamu minta sih, paman bisa belok. Tapi tidak apa-apa kalau kamu mau. Ya, tidak apa-apa, paman. Upin nanti turun di depan saja. Kalau sudah dekat di rumah Upin ya. Oke. Nah, rumah Upin tuh ada di sebelah pojok kiri sana, guys. Pojok kiri, teman-teman, sono. Nah, Upin sampai sini dulu, paman. Upin lompat ya. Oke, hati-hati, Upin. Upin lompat. Ya, wah, terima kasih, paman. Iya, sama-sama. Waduh, ayo, ayo cepat nyebrang jalan, guys. Nyebrang, nyebrang, nyebrang. Waduh, ada mobil, guys. Nah, Upin akhirnya bisa sampai di rumah santuy Upin. Waduh, bukan ini ya, guys. Rumah Upin yang di sebelah sana ternyata. Wah, ini rumah Upin di sini. Akhirnya Upin bisa sampai, guys. Wih, Upin sampai juga di rumah kesayangan Upin. Wah, teman-teman, hari ini Upin sudah sampai di rumah di kota. Wah, terima kasih untuk paman dengan mobil itu. Dia mengantarkan dengan sangat perfecto. Wah, dia sangat sempurna, teman-teman, antarkan Upin sampai dekat rumah. Oke, guys, jadi video Upin, wah, petualangan Upin dan juga nebeng-nebengan Upin dari desa sampai ke kota sampai sini dulu. Kita bakalan jumpa lagi besok. Dadah. Ayo, Upin masuk dulu. Upin mau pulang.